So hari ini nak berkongsi sebuah cerita teladan berkaitan sebuah kota yang telah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan aktiviti maksiat yang terlalu tinggi dijalankan. Kota Pompei namanya. Sebenarnya kota Pompei terletak di Rom, Itali, telah mula-mula dibina kira-kira abad ke-6 sebelum Masihi oleh masyarakat Oskan. Akhirnya abad berganti abad telah menjadikan kota Pompei ini sebuah kota metropolitan yang mempunyai pelbagai kemajuan seperti bidang seni bina, matematik, kedoktoran dan pembangunan. Tapi masyarakat ini mempunyai masalah dari sudut akhlak dan moral agama sebab mereka ni sebenarnya mengamalkan kepercayaan Mithra. Maksud dia, kelompok masyarakat di sana perlu menunjukkan kemaluan mereka di depan orang ramai dan seks persetubuhan perlu dijalankan di depan orang ramai, tidak perlu untuk dilakukan secara tersembunyi. Malahan, diorang juga mengamalkan seks songsang, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Dan akhirnya, kira-kira 24 Ogos tahun ke-79 Masihi, Allah telah menurunkan azab kepada kelompok masyarakat di kota Pompei apabila gunung berapi Vesuvius telah pun mengeluarkan letusan yang dipenuhi dengan gas beracun dan panas daripada aliran piroklastik yang mencecah kepanasan 3000 darjah Celsius telah membanjiri dan dihadapi oleh masyarakat kota Pompei. Akhirnya, keseluruhan masyarakat di kota Pompei telah mati dan sejarah ketamadunan mereka lenyap ditelan zaman. Dan nak dijadikan cerita, kira-kira pada tahun 1700 Masihi, sebuah ekspedisi cari dan gali yang telah diketuai oleh putera di Elbeuf telah menemui pelbagai bentuk artifak manusia yang telah diawet cantik menjadi batu. Ada segelintir daripada mereka sedang menikmati makanan, ada binatang-binatang juga telah diawet menjadi batu. Dan paling menggerunkan apabila mereka nampak ada banyak masyarakat yang sedang bersetubuhan telah bertukar menjadi batu. Apa sebenarnya nak disampaikan? Kita lihat bagaimana azab Allah yang telah diturunkan untuk keseluruhan penduduk di kota Pompei disebabkan amalan maksiat yang dilakukan oleh masyarakat. Sekarang, kita implementasi dalam masyarakat di Malaysia. Yang pertama, berkaitan perlakuan maksiat secara terang-terangan. Banyak sebenarnya di antara kita yang tak sedar. Kita melakukan maksiat secara terang-terangan. Anak muda keluar berdua-duaan. Apabila kita tegur, diorang kata kita orang tak lakukan zina. Memang korang tak lakukan zina sekarang. Tapi masalahnya, perlakuan korang keluar berdua-dua tu, akhirnya akan ada yang ketiga iaitu syaitan yang akan membisikkan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan korang punya keadaan ke lembah perzinaan. Sebab itu, kalau korang pergi dekat Jabatan Pendaftaran Negara JPN, statistik anak luar nikah tinggi dalam kalangan anak muda sebab diorang bercinta dan akhirnya terlanjur. Yang kedua, berkaitan dengan wanita. Sudah-sudahlah nak berjoget-joget menunjukkan aurat sini sana dekat depan TikTok dengan alasan nak ikut trend, nak jadi famous. Penat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin yang kita sayangi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Khadijah telah menyumbang, telah mengorbankan diri mereka, masa mereka, tenaga mereka untuk mengangkat martabat wanita. Dan kalian semena-menanya merendah akan kembali martabat korang. Apa sebenarnya yang korang nak capai dalam hidup ni? Apa sebenarnya yang korang nak jawab depan umum mukminin, depan Rasulullah, depan Allah? Dan yang kedua ni pula untuk golongan LGBT. Mereka memperjuangkan hak sama rata, human right. Hey, kita ni dah lah tumpang dekat bumi Allah. Pelbagai nikmat telah Allah berikan, nikmat pernafasan, nikmat kesihatan, nikmat mata, nikmat kita boleh jalan dan sebagainya. Dan semena-mena kita ni rasa bongkak, takbur, melawan peraturan telah ditetapkan oleh Allah. Sebab itu kita kena sedar siapa diri kita. Yang kedua, untuk golongan siput. Golongan siput ni merupakan golongan yang dulunya diorang ni lelaki, tiba-tiba bila dah besar jadi perempuan. Sebab itu, untuk pengetahuan semua, siput sahaja yang ada dua jantina. Sebab itu nasihat saya untuk golongan-golongan siput ni, tolong-tolonglah sedar diri korang ni sebenarnya siapa. Lelaki jadi lelaki, perempuan jadi perempuan, sudah-sudahlah mengundang kemurkaan Allah, sudah-sudahlah ditipu oleh syaitan. Tak pernah ke kena tipu dengan syaitan? Syaitan pun agaknya tergelak-gelak tengok korang ni. Sebab itu untuk ibu bapa, tolong nasihat anak-anak yang rasa seandainya ada kecenderungan nak jadi perempuan, tolong kembali kepada fitrah. Betullah ada seorang ilmuwan agama yang mengatakan, seandainya kalian sedang menikmati kelazatan melakukan maksiat, sedarlah sebenarnya korang sedang menikmati azab Allah di dunia yang akan diazab oleh Allah di akhirat nanti. Akhir kata, stay happy and healthy.